guys, kembali lagi bersama aku dan Momon di sini. Kenapa kok cuma Momon ya? Mon, kamu lihat Atun enggak sih? Aduh, Atun katanya sakit perut, belum balik itu sudah setahun tuh, lama banget Oh iya, aku lupa. Dia kan habis dari kamar mandi. Kok lama bener ya? Mana sih itu orang? Halo, kalian berdua. Ya ampun, lama bener. Ya iyalah lama lah, karena memang aku lagi bingung nih sebenarnya nih. Mungkin aku pengen curhat deh, tapi Mon, aku pengen curhat sama Fanny doang. Kamu gak usah ikut dah. Lah? Ya udah, gak mau denger pun aku mau berenang. Ayo Fan, sini Fan. Okay. Sebenarnya Fan, aku gak mau kasih tau si Momon, karena cemburuan. Aku ada kasih kamu surprise yang kamu suka. apa tuh? Ayo sini. Ya makanya ikut aku, sini kamu okay, lihat gak? Okay. Nih, ada tulisan F dan A. Artinya adalah Fanny sama Andre. Nah, Fan, kamu lihat dong, Fan. Di sini tuh ada bangunan untuk kamu dan dalamnya itu ada chest untuk hadiah kamu ya, Fan ya. Wow. Kamu cukup jalan dari sini, ada bunga-bunga udah kusediakan. Sampai sana aja, coba aja buka pintunya gitu loh, Fan. Oh, oke. Isinya harta karun ya? Iya, Fan. Harta karun. Wow. Oke. Silakan. Ini bagus banget loh bunga-bunganya. Terus ini apa yang terjadi barusan? Kita harus melakukan itu. Aku meninggoy, guys. Ya ampun. Keterlaluan si Atun. Tun, katanya hadiah-hadiah itu apaan kok aku meninggoy? Apa? Itu hanya alat surprise buat kamu. Jadi kalau merasa kamu datang sini, lihat tuh, terus kebuka tadi itu unfill ya, jatuh semua. Kena prank lagi, nah, guys. Enggak, itu memang itu bercanda-bercanda aja loh, Fan loh. Nah, ini yang kedua nih baru bener kamu lihat. Aku begitu niat loh bangun buat kamu. Kamu lihat dulu ini. Oh. Ya ampun, ini adalah hadiah khusus buat kamu loh, Fan. Apa nih? Lihat tuh, ada pohon-pohon sakura semuanya. Dan di sini, nih lihat nih, hadiah untuk Fanny Chandra, nggak bisa Fanny ya, soalnya dia itu hashtag gitu. Oke. Nah, pertama-tama kamu berdiri di sini, ini adalah tempat untuk menerima hadiah yang paling besar itu, Fan. Kamu tinggal pencet aja. Si Momo datang. Ayo cepat. Oke, coba ya. Ini apaan sih? Apa mon? Astaga, kamu keterlaluan, Ton. Meninggoy orang. Kena lagi. Itu, apaan sih itu? Maksudnya gini loh, ini kan mek baru ya, tempat baru biar ada yang begini-gini loh. Begini-begini. Ya ampun. Jadi dia bisa kerjain suaminya, Andre. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba beneran kali ini sakit perut nih. Aku mau ke WC dulu ya. Oh ya, ya udah sana-sana ya, lama sana. Push. Dasar. Mon. Coba deh kamu hitung. Berapa kali kita itu kena prank sama si Atun? Itu anak memang jahil banget, Fan. Makanya, kamu udah kesel apa sama si Atun itu pengen balas dendam gitu? Kesel banget. Oh ya, Fan. Gimana kalau kita prank balik si Atun supaya dia tahu rasa? Ide bagus. Oh iya, aku baru inget, Mon. Sini. Aku itu habis bangun-bangun tempat yang cocok buat ngeprank Atun. Oh iya? Iya, apa sih itu? Di sini, Mon, di bawah tanah, Mon. Mon, ini tempatnya. Sini. Masuk sini, Mon. Nah. Wah, tempat apa ini? Ini itu tempat buat lomba-lomba gitu, Mon, ceritanya. Tuh, Mon, kamu baca coba. Jembatan Squid Game. Wih, bisa ini. Iya, bisa, Mon. Nah, hati-hati, Mon. Di bawah lava asli soalnya, Mon. Oke. Nah, nanti kita itu bakal ajak Atun ke sini buat lomba. Tapi ku kasih tahu kamu gimana cara menangnya. Sini, Mon. Oke. Di sini ada stringnya tuh di depan observer tuh, putih-putih tuh. Kalau kau injek itu jatuh. Nah, kayak gitu, Mon. Oh, gitu. Kamu pilih yang enggak ada stringnya, pasti aman. Nah, gitu, Mon. Oh, iya.
Oke, lanjut. Wow. Ini ada kuis-kuis, Mon. Kalau salah jawab itu ada lava-lavanya gitu. Oke, siapa pacar Momon? Lee Min Ho. Nah, betul kayak gini-gini, Mon. Tuh lavanya tuh. Oke, aku pasti bisa jawab nih. Aku kan pasti di brain. Pasti bisa. Lanjut, Mon. Ini adalah arena parkour. Nah, kayak gini. Tapi Mon, di sini kamu jangan menang, Mon. Soalnya hadiahnya itu, Mon. Sini ku tunjukin sini, Mon. Lewat pintu sini, Mon. Mana? Oh, sini. Ini. Iya, sini, Mon. Masuk sini, Mon. Oke. Ini spesial nih. Hati-hati, Mon. Di depan situ ada lava tuh. Wow. Keren. Jadi pokoknya kita itu buat supaya si Atun itu menang, kita selamat-selamatin buat dia happy. Tahu-tahu dia masuk sini, Mon. Betul, asik ini. Asik nih. Oke, let's go, Mon. Kita coba panggil Atun, Mon. Oke. Lu. Mereka di mana nih? Apa jangan-jangan mereka marah sama aku? Ampun. Wah, aku kira si Fanny sama kamu udah marah sama aku dong. Ternyata enggak ya. Enggak dong. Kita kan orang baik. Tun. Tadi kita asik-asik main loh. Ada tempat rahasia, arena tempat mainan. Wih, keren. Oh ya? Betul. Terus kalian mau ajak aku main? Iya. Enggak sih. Enggak. Jangan. Enggak mau, aku mau ikut lah. Masa aku bakal sendirian. Enggak mau ikut lah. Yo. Boleh lah. Ayo lah. Ayo, let's go. Nah, Tun, ini tempatnya. Asik pokoknya. Sini. Oh ya. Masuk. Nah. Jadi ini dibangun khusus untuk kasih aku main ini. Iya. Kita jadi bertanding, Tun. Betul. Lomba gitu. Ada hadiahnya, Tun. Kamu versus Momon, aku jurinya. Betul, bertanding sama Momon, aku udah pasti menang lah. Ngapain lagi bertanding? Buktikan. Nah, tuh baca nih. Baca tuh rintangannya. Jembatan Squid Game, taruh dulu lah bet-bet di sini atau gimana gitu. Oh iya, supaya boleh. Kalau Atun meninggo itu dia bisa spawn sini. Di bawah situ lava asli loh soalnya, lihat tuh. Serius? Iya, serius. Tapi aku enggak pernah takut. Aku udah nonton Squid Game dari awal sampai akhir. Oh iya, siap. Okay. Aduh, kok kayak gini mah gampang-gampang, tutup mata juga bisa ya. Bye-bye. Langsung. Iya. Oke. Berarti yang sini. Oke. Maju, silakan. Enggak, berarti enggak boleh sana kan? Mari harus sini. Oke, kalau gitu aku lagi ya. Aku lagi 1, 2, 3. Oke. Aku gak percaya sama kamu, Mon. Aku percaya sebelah kiri. Nah, bisa. Oke. Sekarang aku percaya sebelah kiri. Oke. Keterlaluan. Wah, gimana tuh? Aku udah lewat. Kamu udah selesai? Wih, keren sekali, Momon. Gimana, Tun? Gimana? Hafal gak? Ayo, hafal gak jalannya tadi? Ayo. Betul. Aku ingat di sini. Terus. Kalau soal ingatan mah aku paling bisa lah. Oh ya. Dari aku situ kalau enggak salah di tadi aku meninggal di sini. Badi di sini. Terus. Kamu sampai sana kalau momennya bisa, masa enggak bisa badi di sini? Betul sekali. Wah, gimana ini, Tun? Baru rintangan pertama udah kalah-kalah begini. Sebentar ya di sini. Habis di sini, kali ini aku tutup mata lah. Aku udah tahu di sini. Tutup mata, nah, jatuh lagi nanti. Habis itu 1, 2, 3 depan enggak? Depan apa kiri, Mon? Kiri apa depan, Mon? Depan. Depan. Enggak percaya, kamu bohong. Ya. Tanya enggak boleh sombong, Tun. Kayaknya fix kamu yang menang deh, Mon. Ini lihat tuh Atun macam begini. Lambat kali. Turun sini, Tun. Cut bagian jatuh. Dikat bagian jatuh, gak ada. Apa? Nah, ini ronde 2, guys. Ini adalah kuis tebak-tebakan. Siapa pacarnya si Momon? Pacarnya si Momon. Aku tahu, ini kan dalam hatinya si Momon. Udah jelas maunya aku lah, tapi aku gak mau. Atun ganteng dong pasti. Lee Min Ho lah. Betul, Lee Min Ho. Bye-bye, Tun. Meninggoy pula dia. Ya ampun, Lee Min Ho. Ini kan mimpi kegedean ini anak ini. Gak bener ya. Nih, selanjutnya nih. Apa ini? Siapa YouTuber paling jahil? Paling jahil? Kok ada banyak banget sih? Bang Jebol, Atun ganteng, Bang Jeblok, ini semuanya aku loh, enggak bener nih ya. Memang kau jahil kan? Iya, kalo paling usil. Disuruh pilih dari semua.
semuanya. Udah jelas pasti aku pilih yang paling ganteng lah. Gimana sih? Salah Bang Jebol. Salah Bang Jebol jawabannya. Ih kesel banget deh. Kok rasanya kesannya tempat ini kayak khusus nyerang aku ya? Enggak, perasaanmu doang itu Ton. Ini siapa yang menang lomba ini? Ada siapa? Ada Pani, ada Momon, ada Atun super duper ganteng. Sebenarnya ya, aku jujurnya bilang ya, siapapun yang lihat udah tahu lah, udah pasti Atun super duper ganteng yang menang. Lewat. Nah, ada salah. Salah lah. Apaan ini? Masa si Pani sama si Momon dua-duanya pemenang cuma satu ya? Gak bener. Pani pasti menang karena dia gak kalah-kalah tuh. Iyalah, kan aku jurinya. Terus apa nih? Parkur. Nah. Parkur. Iya. Lompat-lompat di sini guys. Nanti finishnya di sini, di pintu. Di situ ada hadiah yang mantap-mantap. Tunggu dulu, Pan. Ngapain dari sana? Aku dari sini aja tuh, naik. Gak boleh gitu, itu curang. Gak bisa juga. Sini, dari sini. Enak aja mau curang. Nah, tuh. Dari sini. Nah, tuh. Alah, ini mah gampang-gampang nih, Cok. Cok, lihat tuh kecepatan tingkat tinggi. Aduh. Ya ampun. Mau aku pura-pura jatuh. Ayah, gak usah gitu. Kau pura-pura jatuh. Kau memang jatuh itu ya, sebentar. Supaya nampak lebih pro kamu. Oh, dari sini harus loncat ke sana. Iya, lompat. Lompat ke sini, hijau-hijau. Iya, poing. Oh, begitu, poing. Oh, iya. Oke, ayo, Mo. Ayo, 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 Mon, semangat, Mon. Jangan mau kalah sama Atun, Mon. Iya. Atun, pukul-pukul gak boleh, curang. Gak boleh begitu. Ya ampun. Oke. Lompat. Aduh, Mon jatuh. Udah, pergi sini ya. Ya ampun, gara cepoin di sini. Baru ganda. Oke. Kalau aku mau, jagonya aku. Mau apa ini? Ayo, Mon. Ya ampun, Mon. Ayo, Mon. Cepet, Mon. Oke. Aduh. Ayo, Mon. Sini, Mon. Turun sini, Mon. Aduh. Ya ampun, Momon. Ternyata si Momon kemampuannya cuma begitu, guys. Terpaksa lah aku yang menang ya, guys, ya. Aduh. Ya udahlah. Oke. Aduh, gimana ini? Tuh, hati-hati nih. Hati-hati baloknya. Oke, lewat. Oke, aku lewat. Oh, lewat. Terus dari sini lari, lewat. Oke. Waduh. Oh, no, Mon. Oke. Ya, Atun menang dong. Ada juara. Yeay, memang betul hadiah di ujung. Oh, terima kasih. Hampir sampai, sudah pasti. Hadiahnya mahal. Oh, oke, kita kujot. Ya, terus. Oke, siap. Ya, terus. Selamat, Atun. Yeay. Aku menang, selamat ya Tun. Sepertinya aku di prank guys. Tuh, mana hadiahnya, gak benar ini ya. Loh, itu hadiahnya, ini? Kamu mandi rapat Tun, supaya menghilangkan dosa. Iya. Emang dosa apa sih? Ngeprank kita tuh apa itu, kalau bukan dosa. Ya udah, karena aku sudah di prank berarti harusnya udah impas dong. Gimana ya, mohon maafin gak Mon? Ya udahlah, sebagai makhluk yang sangat baik kita harus maafin dia. Ya udah. Maafin, kita maafin. Oke, sekian dulu guys permainan aku bersama Momon dan Atun. Wah, gimana Mon? Prank kita sukses ya Mon? Sukses sekali. Sekali-sekali ya guys ngeprank Atun, soalnya biasanya aku kena prank terus sama Atun. Tapi guys, kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. Subscribe juga channelnya kawan-kawanku ini, linknya ada di bawah. Bye-bye guys.